Untuk kalian mahasiswa baru, mungkin tidak sedikit yang bingung untuk memilih jurusan atau universitas terlebih dahulu. Oleh karena itu, simak penjelasan berikut ini. Universitas dan jurusan, keduanya penting. Nah, kalau begini, pilih universitas atau jurusan kuliah dulu ya. Universitas dan jurusan perlu dipertimbangkan. Tetapi ada hal yang perlu diketahui. Jurusan adalah sesuatu yang akan dipelajari, sedangkan universitas adalah sebuah alma mater. Kecenderungan dari calon mahasiswa baru melihat dari prestasi dan prestasi dari universitas. Kalau jurusan itu adalah apa yang menjadi passion dan hal yang ingin dipelajari selama 4 tahun masa perkuliahan. Sebaiknya utamakan jurusan. Kenapa utamakan jurusan? Yang pertama, jurusan kuliah sebagai jembatan dalam mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Universitas salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan. Namun, perlu pemilihan jurusan yang tepat dalam mengembangkan potensi diri. Yang kedua, jurusan yang dipilih dapat sesuai minat dan bakat, membuat kuliah berjalan lancar dan menyenangkan. Jurusan salah satu alasan bisa lebih cepat tumbuh dan berkembang di perguruan tinggi, karena dapat menjalani apa yang disukai. Yang ketiga, kemampuan yang dimiliki sebagai acuan untuk memilih jurusan dan universitas yang sesuai. Jadi, jangan jadikan nama baik kampus sebagai alasan untuk berkuliah. Karena pada akhirnya saat lulus yang dilihat adalah kemampuan yang dimiliki individu. Sesuaikan dengan minat dan keinginan. Jangan lupa cari informasi di beberapa universitas. Perlu diketahui kalau universitas dengan jurusan itu sepaket. Jadi kalian bisa menentukan jurusan terlebih dahulu, kemudian cari jurusan tersebut di universitas yang kalian inginkan. Ini sebenarnya bukan permasalahan lebih mementingkan antara kampus atau program studi. Karena memang keduanya berkaitan satu sama lain. Yang terpenting adalah memilih keduanya dengan tepat. Kita tetap harus berusaha menjadi yang terbaik dimanapun kuliahnya. Walaupun yang utama adalah jurusan, namun perlu dilihat dan dipertimbangkan dalam pemilihan universitas. Bisa dilihat dari akreditasinya dan pertimbangan lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Agar informasi ini bisa tersebar luas pada orang yang membutuhkan. See you on the next video.